Baik, kita mulai saja ya. Minggu ini kita masih ada kuliah kan, baru libur itu hari Senin kalau nggak salah 26. Ya ini kita sebentar aja biar nanti di minggu terakhir kita nggak apa nggak ini ya, nggak kejar-kejaran dengan materi. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ini kayaknya belum pada masuk, nggak apa-apa sih ya, sambil menunggu temannya kita mulai. Jadi ini materi yang sekarang, etik dan disiplin apoteker Indonesia. Nah, seperti kita ketahui bahwa apoteker itu adalah profesi, ya, apa namanya, ini ya, seperti halnya mungkin, jadi profesi itu ada beberapa ya. Untuk yang khusus kesehatan itu ada perawat, nurse juga profesi, terus dokter juga profesi. Nah, kita farmasi itu apoteker adalah profesi. Nah, apa yang dimaksud dengan profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari petugasnya. Jadi, pekerjaan profesi ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu. Maaf, ini saya udah kasih belum materi ini? Sudah, Bu. Sudah ya, minggu kemarin kan kita nggak masuk, tapi sudah ya. Iya, Bu, sudah saya share di grup. Oh, nggak, maksudnya saya udah kasih penjelasan ini. Udah saya jelasin, sudah belum? Ada yang ingat nggak? Saya lupa, soalnya Sabtu kemarin kan saya nggak, ini kan, kita nggak zoom. Ada yang ingat nggak? Ini sudah diberikan belum? Maksudnya sudah saya jelaskan belum? Ada yang ingat nggak? Ayo. Ada yang ingat? Karena materi kita tinggal dua lagi sih pas dengan ininya. Ada yang ingat nggak? Ini udah belum? Ya udah nggak apa-apa. Saya ulang sedikit ya. Jadi, nah, ini adalah ciri-ciri profesi. Ini bisa bisa dibaca ciri-ciri profesi tadi seperti yang di awal disampaikan bahwa profesi itu dilatar belakangi suatu kelatihan atau pendidikan keterampilan dan intelektual yang sistematis. Artinya, kalau dia profesi dalam suatu bidang kesehatan, dia seorang apoteker, dia seorang nurse, dia seorang dokter, dia harus melalui pendidikan terlebih dahulu untuk dia mendapatkan profesi tersebut. Ya. Nah, apa namanya sama seperti misalnya profesi jaksa mungkin akuntan ya, jadi memerlukan keterampilan dan pendidikan. Kemudian ukuran keberhasilannya bukan hanya bersifat materi, berpihak kepada masyarakat, ketidakhadirannya dirasakan kehilangan bagi masyarakat. Nah, ini jelas. Salah satu contoh farmasi, apabila di suatu rumah sakit atau di suatu puskesmas itu tidak ada farmasi, apa yang akan terjadi? Siapa yang akan ngurus obat-obat? Siapa yang akan melakukan perencanaan obat? Siapa yang memberikan informasi apa informasi pelayanan informasi obat kepada pasien? Memang bisa seperti di puskesmas misalnya tidak ada farmasi misalnya bisa digantikan atau ditanggungjawabi oleh seorang nakes lainnya misal perawat atau bidan, tapi tidak sama ya, tapi tidak sama artinya ada beberapa hal yang keahliannya itu atau ada beberapa hak yang hanya di apa yang dipunyai oleh apoteker misal dalam pembelian obat itu ada akses di mana kalau mau mau membeli obat dari e-purchasing yang melalui e-katalog itu harus yang membuka kuncinya itu artinya membuka username password itu adalah seorang apoteker ya. Artinya kalau di puskesmas tidak punya apoteker, dia harus nebeng di apoteker yang ada di dinas kesehatan ya. Karena tidak bisa hanya apoteker yang bisa mempunyai akses untuk melakukan pembelian obat secara e-purchasing melalui e-katalog. Kemudian profesi itu ciri-cirinya selalu meningkatkan dan memperdalam ilmu. Ibu, maaf, yang ini kayaknya udah deh, Bu. Udah ya? Beneran udah? Iya, Bu. Yang lain gimana?
Yang lain gimana? Udah belum ini? Ayo, ingat nggak? Ini yang apa? Yang ini etik dan disiplin apoteker Indonesia yang apa yang bentuk-bentuk pelanggaran disiplin ini udah selain Udah. Mbak Yuli yang lain gimana nyimak nggak sudah belum Sudah, Bu. sudah oke kalau sudah kita beralih ke materi ke-14 ya. Kalau begitu udah mau selesai ya. Kalau saya buka dulu. Tapi kok duluan kelas ini ya daripada kelas yang Selasa sama Rabu, Selasa sama Rabu. Padahal kalian minggu kemarin itu nggak saya nggak kuliah. Selasa sama Rabu tuh minggu ini udah apa materi ke-14 kok sama dengan yang kelas Sabtu itu makanya. Yang kelas Sabtu ini kan minggu kemarin nggak kuliah, tapi yang kelas Rabu itu kuliah. Ya udah kalau sudah selesai nanti bisa dibaca ya kalau memang ini ya apa namanya nanti baik kita lanjut ke materi yang ke-14 sudah terlihat. Sudah, Bu. Nah, ini udah suasana libur ya apa apa namanya jadi saya juga nggak tahu hari ini kok masih ada kuliah ya. Ya nggak apa-apa kita sebentar nih sebentar kok yang ini sedikit materinya. Ini aspek hukum terkait dengan transaksi dan kontrak dalam praktek kefarmasian. Nah teman-teman pentingnya aspek hukum dalam bisnis ya terdapat berbagai hal penting ketika mendirikan sebuah bisnis. Contoh kita mau mendirikan sebuah apotek ya sebuah apotek kalau kita mendirikan apotek tanpa namanya notaris tanpa yang namanya surat tanda registrasi apoteker tanpa namanya surat izin apotek artinya apoteknya nggak bisa berjalan. Nah, artinya antara bisnis dengan hukum itu tidak bisa dipisahkan. Jadi terdapat berbagai hal penting ketika mendirikan sebuah bisnis. Yang pertama butuh sumber daya manusia terutama yaitu tentang siapa yang akan melaksanakan kegiatan bisnis. Sumber daya manusianya siapa yang akan melaksanakannya. Kemudian dari mana dan bagaimana mengelola bisnis tersebut. Kemudian kemana produk yang dihasilkan akan dipasarkan. Bagaimana metode yang dilaksanakan dalam semua kegiatan bisnis. Kemudian bagaimana memutuskan penggunaan mesin di dalam bisnis. Dari mana mendapatkan bahan mentah, bahan baku, dan bagaimana mengelola bahan mentah tersebut. Dan hal penting lainnya. Jadi ini semua adalah hal-hal yang diperlukan ketika kita ingin mendirikan sebuah bisnis ya. Ini bukan bukan mata kuliah bisnis ya, bukan ya. Jadi artinya bisnis dengan hukum tidak bisa dipisahkan. Kita mau membuka apotek, artinya kita harus punya seorang apoteker sebagai penanggung jawab apotek, sebagai apoteker pengelola. Kemudian sebagai kita butuh seorang TTK, tenaga teknis kefarmasian sebagai yang nanti artinya yang melayani atau yang standby setiap hari. Kemudian kita butuh juga juru racik atau juru resep. Kita butuh bagian administrasi. Kemudian semua yang di apa yang bagian-bagian dari penanggung jawab tadi apoteker, TTK itu butuh surat registrasi ya STR. Nah, ini semua kemudian bagaimana produk tersebut akan dipasarkan misal misal membuat pabrik alkes misalnya alat kesehatan dalam negeri. Sekarang kan Presiden Jokowi menggembor-gemborkan bahwa gunakanlah produk asli produk ini ya dalam negeri ya. Salah satunya adalah alat kesehatan. Nah, alat kesehatan sekarang kita banyak produsen-produsen alkes, industri-industri alkes. Mereka ingin membuat alkes dalam negeri dengan bahan baku dalam negeri yang berasal dari dalam negeri. Tapi untuk mendapatkan bahan baku itu kan tidak apa bukan hal yang mudah ya. Artinya masih banyak bahan baku itu yang tidak tersedia di pasaran Indonesia gitu. Ketika mereka mendapatkan bahan baku tersebut entah dengan biaya yang mahal, kemudian mereka memproduksi dengan mesin yang mereka beli mahal, tapi nggak ada jaminan pasar, ini alkes mau dijual kemana gitu. Nggak ada yang mau beli, karena pasienkes rumah sakit itu, pasienkes ya fasilitas pelayanan kesehatan itu lebih
mereka lebih mindsetnya itu merasa produk impor itu lebih berkualitas daripada produk dalam negeri. Nah, artinya nggak ada jaminan pasar. Nah, begitupun apotik. Ketika kita membuka apotik, kita lihat dulu sekelilingnya, banyak nggak apa 10 penyakit ibaratnya di apa di sekitar wilayah ininya apotik, kemudian daerah padat penduduk tidak. Coba kalau kita bikin apotik di tengah hutan atau di atas gunung, siapa yang mau beli gitu kan? Itu, nah itu. Jadi kemana produknya akan dipasarkan? Siapa yang membeli? Siapa sasaran kita? Nah, kemudian pentingnya aspek hukum dalam bisnis kembali. Kemudian setelah bisnis siap dijalankan, perlu ditanyakan kembali apakah bisnis tersebut telah memperhatikan aspek hukum. Si Amalia, sorry, Puntan di mute. Ya, ya. Nah, ketika udah siap nih, udah siap semua sumber daya, ruangan, apa obat-obat ininya, apa buku farmakope segala. Nah, apakah bisnis tersebut telah memperhatikan aspek hukum? Karena bisnis dengan hukum tidak dapat dipisahkan seperti bisnis dengan komponen-komponen lainnya. Selain hukum mengandung pengertian aturan-aturan yang dapat diberlakukan untuk mengatur hubungan antar manusia dan antar manusia dengan masyarakatnya, kemudian bisnis juga mengandung pengertian keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus. Jadi berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa atau fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ya kan? Apotik, kita membuka apotik. Kedepannya kan kita akan menjual obat. Artinya itu semua ada dalam payung hukum. Ya, nggak bisa kita buka apotik atau buka toko obat tanpa izinnya keluar terlebih dahulu. Kalau izinnya belum keluar, ya nggak bisa. Apotik atau toko obatnya belum bisa dijalankan. Nah, kemudian keteraturan tersebut selain keteraturan dalam mengelola dan menghasilkan sebuah produk dan manajemen yang bagus di dalam perusahaan, termasuk juga tentang bagaimana perusahaan menanggapi hukum yang berlaku di masyarakat, baik yang tertulis, tertulis tersurat maupun tidak tertulis tersirat. Nah, ini juga kalau kita ingin mendirikan suatu usaha, entah itu PBF, toko obat atau apotik, kita lihat dulu adat istiadat yang ada di wilayah tersebut. Mungkin kalau di daerah Jawa nggak begitu kental ya adat istiadatnya, artinya orang-orangnya sudah inilah ya, sudah modern. Nah, tapi kalau kita membuka suatu usaha di daerah yang ibaratnya yang daerah terpencil atau yang adat istiadatnya masih apa masih kuat gitu. Nah, itu juga kita artinya ada peraturan yang tidak tertulis atau tersirat. Nah, ini artinya kita harus meminta izin dulu dari tokoh masyarakat setempat. Kira-kira apakah boleh seperti Indomaret, Alfamaret? Tidak semua Indomaret, Alfamaret itu boleh loh berdiri di Indonesia. Teman-teman pernah ke Kota Padang nggak? Kota Padang, Sumatera Barat. Sumatera Barat itu ibu kota provinsinya Kota Padang ya. Padang. Itu di Padang tuh satu pun nggak ada Indomaret, Alfamaret. Saya waktu bulan bulan Lebaran Haji kemarin saya ke sana. Biasanya kan kita kalau cari hotel itu kan kita cari yang ada Alfamart atau Indomaretnya ya. Karena biar gampang kalau mau cari cemilan, mau beli minum gitu misalnya di air mineral. Nggak ada di sana tuh nggak ada. Orang dinasnya juga bilang memang di sini di Kota Padang ini khususnya Sumatera Barat ya itu tidak diperbolehkan mendirikan, mungkin di sini ada orang Padang juga ya, tidak diperbolehkan mendirikan Alfamart atau Indomaret. Karena kenapa? Karena di Kota Padang itu kan kental dengan ini ya, apa perdagangan gitu, karena masyarakatnya itu kan adalah masyarakat dagang ya. Artinya andai kata Indomaret atau Alfamart berdiri di sana itu mematikan UMKM-nya masyarakat setempat gitu. Makanya belum diberikan izin gitu ya. Jadi kita dalam mendirikan bisnis juga kita harus lihat juga ada istiadat yang berlaku di daerah tempat kita mendirikan bisnis gitu. Nah, hukum dapat dipahami sebagai perangkat asas dan aturan yang diberlakukan oleh negara untuk mengatur suatu perilaku dan atau diterapkan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara. Hukum juga diciptakan untuk menjamin stabilitas sosial. Dengan memperhatikan aspek hukum di dalam bisnis, tentu saja diharapkan juga terjadinya stabilitas sosial, terutama yang terjadi sehari-harinya di dalam kehidupan perusahaan. Ada NPWP, ada mungkin IMB, izin mendirikan bangunan, dan sebagainya. Itu semua kan ini ya adalah suatu aturan yang harus di
apa diberlakukan ketika mendirikan sebuah apotik misalnya harus ada IMB-nya dan segala macam. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kedua kata yaitu hukum dan bisnis yang kemudian menjadi satu kesatuan kalimat hukum bisnis itu sendiri merupakan seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam aktivitas antar manusia di bidang perdagangan. Sekarang kita mengkerucut ke farmasi. Nah, dasar hukum jelas di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 disebutkan karena sediaan farmasi itu merupakan salah satu bagian penting dalam sistem kesehatan. Di mana sediaan farmasi itu merupakan domainnya apoteker ya. Nah, di sini di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan di pasal 108 ayat 1 itu dijelaskan bahwa praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan ya, praktek kefarmasiannya mulai dari pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini di bold, tenaga kesehatan punya keahlian dan kewenangan. Ini jelas ya. Ini jelas artinya yang hanya boleh melakukan praktek kefarmasian itu hanya tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan. Artinya dia harus mempunyai STR, surat tanda registrasi. Nah, yang minggu lalu kita sudah mempelajari andai kata seorang tenaga kesehatan melaksanakan praktek, entah itu praktek kedokteran, praktek perawatan, praktek kefarmasian tanpa dia memiliki STR atau STR yang sudah mati itu adalah salah satu pelanggaran disiplin yang tentunya akan kena sanksi. Ya. Nah, kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, pasal 62 ayat 1, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Nah, dalam penjelasan pasal tersebut yang punya kewenangan dalam pekerjaan kefarmasian adalah seorang apoteker. Apoteker dan TTK sih ya, kalau apoteker mungkin dia lebih ke sebagai dia penanggung jawab atau apoteker pengelola apotek. Tapi kalau untuk pekerjaan kefarmasian itu dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Nah, undang-undang tadi, Undang-Undang 36 tahun 2009, Undang-Undang 36 tahun 2014, itu diperkuat lagi oleh PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Di mana pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pengadaan sediaan farmasi, pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi, pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, kemudian pekerjaan kefarmasian dan pelayanan sediaan farmasi, serta dijelaskan setiap sarana atau fasilitas harus memiliki apoteker penanggung jawab. Ini jelas. Jadi pengadaan sediaan farmasi ini industri ya, industri bahan baku, kemudian produksi ini industri farmasi, industri pabrik farmasi, distribusi ini toko ini PBF, kemudian pelayanan sediaan farmasi ini apotek, toko obat, rumah sakit. Nah, ini semua harus memiliki apoteker penanggung jawab. Jadi mau PBF, mau industri, mau rumah sakit, apabila dia mempunyai apotek. Kalau rumah sakit ya instalasi farmasi dia harus mempunyai apoteker penanggung jawab. Begitupun di industri farmasi maupun di PBF. Menjadi tantangan tersendiri bagi seorang apoteker untuk selalu mengasah kompetensi. Selain kompetensi di bidang obat, farmasetis diperlukan kompetensi manajerial dan penguasaan teknologi farmasi untuk mendukung pekerjaan kefarmasian. Nah, teman-teman, makanya sekarang dokter deh, kita ngomongin dokter. Dokter itu di peraturan yang terbaru tidak boleh lagi menjadi kepala puskesmas. Kenapa? Karena kepala puskesmas itu haruslah orang yang manajemen. Ya, sementara dokter itu orang teknis. Jadi sekarang rata-rata dokter itu di puskesmas menjadi fungsional. Artinya dia melakukan pelayanan. Jadi seorang
puskesmas menurut aturan puskesmas itu kepala puskesmasnya itu kalau tidak SKM ya SKM sarjana kesehatan masyarakat atau tenaga kesehatan lainnya tapi bukan dokter karena kecuali kalau di daerah itu dokternya banyak. Nah, lain ceritanya mungkin kalau di daerah Bekasi dalam suatu puskesmas itu dokternya ada 6, satu menjadi kepala puskesmas. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau di daerahnya itu dokternya cuma satu, dia merangkap, dia menjadi kepala puskesmas, dia manajerial, manajemen ngurusin manajemen juga. Dia juga yang melakukan UKP, upaya kesehatan perorangan. Dia di poliklinik melakukan apa namanya diagnosa, melakukan pelayanan. Nah, itu sekarang ditekankan itu makanya kalau yang tenaga dokternya sedikit itu harusnya tidak tidak menjadi kepala puskesmas. Begitupun apoteker. Apoteker itu kalau di rumah sakit dia menjadi seorang kepala instalasi farmasi. Ini mungkin teman-teman di sini ada yang kerja di rumah sakit, dia menjadi kepala instalasi farmasi. Tapi ketika dia apoteker satu-satunya dia di rumah sakit, dia juga menjadi sebagai apoteker pelayanan. Dia juga menjadi apoteker yang ngurusin farmasi klinis. Coba bayangin, antara manajemen dengan yang teknis itu dia semua yang ngerjain. Apa enggak keblinger gitu ya? Nah, makanya kalau misalnya seorang apoteker dia sudah menjadi kepala instalasi farmasi yang dia ngurusin manajerial, manajemen semua, harusnya ada lagi apoteker lain yang memang ngurusin pelayanan atau farmasi klinis gitu. Kemudian perguruan tinggi farmasi bersama organisasi profesi telah menyusun standar kompetensi untuk seorang apoteker yang akan memasuki bidang pekerjaan kefarmasian. Nah, ini jelas ya, punya IAI bersama dengan perguruan-perguruan tinggi farmasi itu menyusun standar kompetensi yaitu yang kemarin saya pernah cerita apa tapi belum ini ya apa UKOM ya ujian kompetensi akan dengar-dengar sih akan dihapuskan tapi nggak tahu belum lagi diajukan ya. Lagi diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Apakah mudah-mudahan dikabulkan? Artinya tidak perlu lah ujian kompetensi cukup kalau apoteker mau ini memperbarui dengan mungkin seminar atau ada cara lain lah ya. Atau boleh kalau memang ada UKOM tapi tidak sesulit itu. Artinya sampai membuat apa mahasiswa-mahasiswa calon apoteker menjadi trauma kan itu jadi psikologis jadi nggak bagus ya gitu. Nah, ini berikut 10 standar kompetensi utama apoteker. Ya, nanti teman-teman bisa baca praktek kefarmasian secara profesional dan etik, optimalisasi penggunaan sediaan farmasi, dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan, pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan, formulasi dan produksi sediaan farmasi, upaya preventif dan promotif kepada masyarakat, preventif tahu ya pencegahan, dan promotif kesehatan masyarakat, pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, komunikasi efektif, keterampilan organisasi dan hubungan interpersonal dan peningkatan kompetensi diri melalui mungkin mengikuti seminar ya, mengikuti simposium karena ilmu farmasi itu selalu berkembang. Kalau kita atau bisa juga kita browsing dari jurnal-jurnal yang ada, jurnal-jurnal dalam negeri, nasional atau jurnal-jurnal internasional agar kita tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan apa ilmu dan teknologi ya farmasi ini sangat cepat berkembang ilmunya seperti itu. Kemudian kompetensi dasar di atas mutlak untuk dimiliki seorang apoteker. Walaupun secara teknis beberapa kompetensi di atas merupakan kompetensi apoteker di bidang pelayanan dan produksi ya. Kita lihat di bidang pelayanan dan produksi ini formulasi kalau praktik kefarmasian secara profesional ini ada di pelayanan, optimalisasi penggunaan sediaan farmasi ada di pelayanan, dispensing ada di pelayanan apotek atau toko obat atau rumah sakit, pemberian informasi sediaan farmasi ini juga ada di pelayanan, formulasi produksi sediaan farmasi ini ada di industri, kalau upaya preventif dan promotif ini ada di puskesmas ya. Jadi memberikan seperti misalnya dagu sibu, mungkin teman-teman pernah dengar, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang, itu adalah upaya preventif dan promotif kepada kesehatan masyarakat. Jadi itu UKM ya, salah satu bentuk UKM-nya puskesmas, upaya kesehatan masyarakat. Atau di posbindu lansia, biasa posbindu lansia itu diadakan sebulan sekali, sasarannya adalah para lansia yang menderita penyakit tidak menular, misalnya diabetes,
jantung, hipertensi. Nah, itu biasanya turunnya turunnya tim ya, ada dokternya, ada perawatnya, ada bidannya, ada apotekernya. Nanti yang dokter yang memeriksa, apoteker yang memberikan obat. Pengelolaan sediaan farmasi dan alkes, komunikasi dan nah ini ya. Jadi ini adalah standar kompetensi utama apoteker dimanapun dia bekerja di bidang, mau dia di industri, mau dia di apotek, mau dia di puskesmas, mau dia di rumah sakit, dia harus memiliki kompetensi ini. Peran apoteker dalam pekerjaan kefarmasian di bidang distribusi yang disebutkan di atas tentu akan kontribusi sangat besar bagi perusahaan ya. Tidak sebatas prasyarat perizinan, mengelola sediaan farmasi, menjaga mutu dan hubungan dengan pihak luar baik customer, vendor dan badan regulasi. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian di sini apoteker ini memiliki peran strategis dengan tugas yang diberikan dan kompetensinya. Jadi sekarang terjadi nah seperti ini, paradigma. Paradigma berubah yang dulu mungkin product oriented sekarang menjadi patient oriented ya. Dulu mungkin kita mengejar target pokoknya harus terjual obat sekian tanpa memperhatikan mungkin apa outputnya apakah ini ya tujuan dari pengobatan tercapai. Nah, sekarang paradigma ini ya paradigma pelayanan kefarmasian itu berkembang menjadi patient oriented. Nah, ini perluasan paradigma pelayanan. Dulu all design, mungkin dulu apa menunggu apa? Hanya menunggu di apa di depan ini ya rak, kemudian kalau sekarang kan lebih ada ini ya konsultasi juga dengan apoteker untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, sekarang kan banyak ya di apotek menyediakan konsultasi dengan ini ya dengan apoteker seperti itu. Ini adalah regulasi, teman-teman bisa lihat. Regulasi ini Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ini Undang-Undang 36 tahun 2009 ini saat ini sedang digodok di DPR. Ini kan lama banget ya Undang-Undang kesehatan ini. Sekarang lagi mau direvisi. Saya 2 minggu yang lalu diminta memberikan masukan kira-kira dari yang ini muatan farmasinya. Kira-kira ada nggak apa aspirasi dari teman-teman yang ada di pelayanan untuk terkait undang-undang kesehatan ini ya. Jadi kemarin itu sempat disebar kalau kami di Kemenkes itu kemarin disebar di seluruh satker ke bagian-bagian untuk memberikan masukan terkait undang-undang kesehatan yang terbaru yang revisi karena ini sedang digodok di DPR ya. Mudah-mudahan ya itu membuat undang-undang kan nggak ini ya. Nggak gampang gitu, artinya itu harus disebar ke seluruh kementerian dulu, ke seluruh rumah sakit mungkin ya, karena agar aspirasi dari masyarakat dari apa dari lapangan itu masuk gitu, bisa diakomodir. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, PP 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alkes, PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Kemudian Permenkes nomor 889 tahun 2011 tentang registrasi izin praktek dan izin kerja tenaga kefarmasian. Permenkes nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. Yang terakhir Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2016 tentang standar kompetensi apoteker Indonesia. Ya. Oke, sudah selesai untuk materi minggu ini. Kita tinggal satu kali lagi materi sebenarnya nanti kita tinggal satu materi lagi tapi kita masuk dua kali lagi ya minggu depan kita libur tahun baru kemudian masuk lagi itu di tanggal ya.
di tanggal 3 ya, tanggal 2. Artinya kita ketemu lagi di tanggal 7 dan 14, kemudian tanggal 16-nya masuk ke ujian akhir semester. Nah, saya mau bertanya nih sama teman-teman semua, untuk sebelum saya nanya tentang soal ujian, ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan dari materi ini tadi? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum ada, Bu. Udah. Gini, untuk ini kan sudah mulai diminta untuk soal ya, soal ujian akhir semester. Saya mau menawarkan seperti yang kelas pagi saya tawarkan, apakah soal bentuk soalnya mau pilihan ganda semua atau mau ada esainya seperti kemarin. Kalau yang kelas pagi itu ada dua opsi. Ada satu kelas mintanya pilihan ganda semua, ada satu kelas yang mintanya seperti kemarin. Karena kenapa? Katanya kalau kalau esai itu bisa membantu nilai, andai kata di pilihan gandanya ini tidak bisa terjawab. Silakan. Tapi tidak usah dijawab sekarang ya, nanti melalui ini aja. Melalui PJ kelasnya nanti WA ke saya, kira-kira kesepakatan kelas ini mau bentuk soalnya mau seperti apa ya. Mumpung saya belum buat sih, karena memang diminta harus submit sebelum 31 ini Desember, udah dekat lagi ya. Silakan nanti PJ kelasnya menyampaikan ke saya. Baik, kalau tidak ada saya absen dulu. Absennya di sini dibuka dua kali ya. Dia Ayu Primastuti. Hadir, Ibu. Anita Rahman Pertiwi, silakan dinyalain ininya, apa namanya, videonya. Kameranya dinyalain. Kemudian Anita Rahman Pertiwi. Ada? Anita Rahman ada nggak? Malah Komalasari. Hadir, Bu. Muhammad Romli, ada ya? Hadir, Bu. Yulita. Hadir, Bu. Travelina Endi. Hadir, Bu. Lulu Ilmaknun. Lulu ada? Septi Berta. Hadir, Bu. Siapa ya yang chat tadi? Sri Amalia. Sama Skarta. Oke. Ayo dia Al-Zahra. Ayo dia ada. Ananda Sela. Hadir, Bu. Sri Amalia ada ya. Iskandar Hakim. Hadir, Bu. Nia Febriana. Hadir, Bu. Azahra. Hadir, Bu. Mutiara Andini. Hadir, Bu. Nia Mulyani. Hadir, Bu. Septia Wafa Kairia. Hadir, Bu. Indah Oktavia. Hadir, Bu. Teguh Setiawan. Hadir, Bu. Siti Askia. Hadir, Bu. Ilmi Aulia. Hadir, Bu. Selinia. Hadir, Bu. Silvi Nuraini. Hadir, Bu. Yang belum nyahut. Anita Rahman ada nggak? Anita. Kemana Anita? Ini Mbak Yulita, nggak ada kabar? Ada, Bu. Tadi keluar Zoom, ini lagi mau ini lagi, Bu, nyambung lagi. Ada ya. Kemudian Lulu, Lulu Ilmaknun. Lulu ada nggak? Lulu, coba kita lihat. Lulu. Lulu ada nggak, Lulu? Maaf, Anita hadir lagi di jalan. Ya udah, ya hati-hati, udah diiniin Anita udah. Lulu ada nggak, Lulu? Ada kabar nggak? Ayo dia, Al-Zahra.
Oke, yang nggak masuk hari ini Lulu dan Ayudia ya. Ya, ini saya absen dua kali. Yang absen sekarang saya nggak hadirin, tapi absen yang kedua saya hadirin semua. Ya, ini Lulu sama Ayudia nggak ada nih beneran. Ya udah, berarti ini saya ini ada dua orang yang nggak masuk. Nanti yang absen kedua saya hadirkan semua, karena yang absen kedua kan absen yang minggu kemarin ya. Ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini karena ini. Ibu maaf Bu. Lulu, aduh kamu Lulu. Iya Bu, keluar masuk mulu tadi. Kamu cek di ini di absennya tadi yang absen pertama kayaknya saya hadirkan apa enggak. Nanti kalau misalnya tidak saya hadirkan nanti paling kamu kayak ngisi Google Form gitu deh, nanti tanda tangan saya. Ada surat keterangan apa? Kamu screenshot aja sekarang ya. Iya Bu, ayo dia iya, hadir Bu. Bu. Nah ini makanya tadi dipanggil-panggil kemana? Ya udah, ayo dia sama Lulu coba dicek di sianya apakah tadi saya hadirkan atau enggak. Apabila ternyata di sianya tidak saya hadirkan satu kali, ini di screenshot, minta ke sekretariat bahwa hadir gitu. Nanti paling ada surat apa pengisian Google Form, nanti tanda tangan saya. Enggak apa-apa, nanti di PDF aja, nanti dicapri ke saya, nanti saya tanda tanganin. Tadi saya panggil-panggil nih saksinya, teman-temannya. Saya panggil berapa kali. Gitu, enggak nyaut. Gitu. Ya udah ya, gitu ya, Ayudia dan Lulu ya. Coba dicek dulu di sianya. Dihadirkan apa enggak ya. Soalnya ya, tadi kita putus. Baik, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, teman-teman, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Jaga selalu kesehatan. Selamat berlibur. Kita ketemu lagi tahun depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Ya, kita melanjutkan materi sebelumnya ya, masih tentang analisa spektrofotometri. Cuma di sini kita fokuskan untuk analisa senyawa obat atau produk obat. Analisa kuantitatif, berarti kita harus tahu berapa jumlah senyawa obat dalam suatu produk obat. Senyawa aktif ya, senyawa aktif dalam produk obat. Nah, di sini ada dua tipe untuk spektrofotometri UV-FIS ya, jadi ada dua panjang gelombang yang digunakan. Ada panjang gelombang UV atau ultraviolet, sinar ungu ya namanya. Di sini ada simbol panjang gelombang, ini dibacanya lambda kalau panjang gelombang, di 185 sampai 400 nanometer, ini untuk sinar UV. Untuk sinar visible-nya itu di 400 sampai 700 nanometer. Nah, sebelumnya kan saya sempat ngasih tugas ya, bedanya antara single beam sama double beam. Itu udah ada yang dapat hasilnya gimana? Yang single beam itu bagaimana? Yang double beam itu yang bagaimana? Kalau yang single beam itu dia hanya dapat nilai yang diperoleh hanya absorbansinya aja, Bu. Kalau yang double beam dapat diukur keduanya, Bu. Apa yang diukur apa aja? Nilai absorbansi sama gelombangnya, Bu. Nilai absorbansi sama gelombang. Ada yang lain? Nilai blanko mungkin, Bu. Nilai blanko hampir dikit lagi. Oke, jadi perbedaannya untuk yang single beam sama double beam. Kalau untuk yang single beam, kita gantian antara mengukur blanko dengan mengukur sampel. Tapi kalau untuk blanko itu isinya apa sih? Ada yang tahu? Ada sih, Mbak. Blanko isinya adalah Aku ada sih, bukan dia. bukan hanya aquades, tapi blanko itu adalah pelarutnya. Pelarut dan senyawa lain yang ditambahkan kecuali zat aktif. Itu adalah blanko. Jadi kalau yang single beam, ukurnya tuh gantian. Pertama blanko dulu, terus yang kedua baru sampel. Tapi kalau double beam, kita bisa bersamaan ngukurnya. Jadi bisa menolkan efek dari pelarutnya. Kalau yang double beam. Jadi dua kuvet ini dia bisa langsung masuk ke dalam tempat kuvetnya. Kalau single beam hanya satu. Blanko dulu diuji ada serapan atau enggak, terus baru sampelnya diuji ada serapannya atau enggak gitu. Itu perbedaan antara single beam dengan double beam. Kita masih pakai hukum Lambert Pierce kalau untuk spektrofotometri ya. Spektrofotometri,
Di sini ada absorbansi epsilon L kali C. Ini hukum Lambert-Beer-nya. Ini itu adalah absorbansi, epsilon itu adalah absorptivitas molar, terus L-nya itu adalah lebar sel atau ketebalan kuvet. Nah, ini nilainya itu memang sudah standar umum ya, itu adalah 1 cm. Dan C-nya itu adalah konsentrasi. Satuannya adalah molar. Nah, untuk yang transmitan, di sini ada T. Transmitan itu artinya yang diteruskan. Ya, semakin baik nilai transmitan itu adalah semakin mendekati 100% atau nilai maksimumnya 100%, nilai minimumnya adalah 0. Kalau untuk yang transmitan. Terus absorbansi itu minimalnya itu adalah 0. Jadi kebalikannya gitu ya. Nilai lognya di atas juga sudah dijelaskan kalau absorbansi itu adalah minus log transmitan. Nah, untuk standar pengukuran kalau kita pakai alat spektrofotometri ketika absorbansinya itu lebih dari 0,85 maka cairannya atau sampelnya itu harus diencerkan. Ya, jadi kalau batas pengukuran di setiap alat itu ada untuk spektrofotometer itu antara 0,1 sampai 0,85. Tapi kalau misalnya sudah di atas itu kita harus turunkan. Kenapa? Karena memang kepekaannya semakin turun kalau misalnya dia absorbansinya itu semakin tinggi. Ya, jadi kalau misalnya dapatnya 2, dapatnya 3 dan seterusnya itu diturunin konsentrasinya supaya bisa masuk ke range antara 0,1 sampai 0,85 nilai absorbansinya. Gimana kalau masih di bawah 0,1? Berarti kita harus melakukan pemekatan konsentrasi zat aktifnya untuk bisa menghasilkan serapan atau absorbansinya itu yang lebih dari 0,1 tapi tidak lebih dari 0,85. Ya, ini hanya ini penjabarannya saja ya, metode pengukuran. Di sini ada nilai extinction sama seperti nilai absorbansinya ketika konsentrasinya 1% dengan menggunakan kuvet yang ketebalannya 1 cm. Di sini E per C dikali L. Oke. Dalam melakukan pengukuran dengan alat spektrofotometri UV-VIS, kita tidak boleh sembarangan menggunakan pelarut. Karena pelarut itu juga ada yang memiliki serapan. Ya, kalau dia memiliki serapan, itu akan mengganggu serapan dari zat aktifnya. Jadi kita sebaiknya menggunakan pelarut-pelarut yang memang khusus untuk spektrofotometer. Nah, biasanya itu disebut UVasol atau yang UVasol grade ya untuk pelarutnya. Atau biasanya kita sebut yang proanalisa atau PA. Nah, itu adalah pelarut-pelarut yang bisa digunakan untuk peralatan instrumen spektrofotometri UV-VIS. Tujuannya adalah untuk mengenolkan efek dari pelarut. Karena kalau kita menggunakan pelarut yang teknis, yang konsentrasi atau kemurniannya itu rendah, nah itu biasanya ada banyak pengotor-pengotor di dalamnya yang bisa mengganggu pengukuran sampelnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan solven atau pelarut dengan syarat serapannya itu tidak boleh lebih dari 0,1. Nah, makanya tadi pembacaan absorbansi yang baik ketika kita mengukur sampel paling nggak di atas 0,1 sampai 0,85. Nah, ini diukurnya pada panjang gelombang 240 nanometer. Untuk pengukuran extinction atau absorbansi nilai A ya, referensinya itu bisa digunakan dari FI. Untuk bahan farmasetik pengukuran kuantitatif, ini daerah UV ya, masih di 235 nanometer. Nah, jika pengukurannya itu menggunakan apa panjang gelombang di antara 190 sampai 210, nah ini harus hati-hati ya pengukurannya. Karena sangat sensitif. Jadi
kita harus membersihkan dulu kuvetnya dengan benar-benar yakin kalau itu sudah bersih. Biasanya kita menggunakan gas nitrogen. Yang kedua, untuk senyawa-senyawa yang hanya bisa dibaca di 190 sampai 210, pelarutnya itu harus benar-benar yang eufasol, ya, atau yang analitik, proanalitik gitu ya, jangan yang teknis. Nah, bisa untuk yang kuvetnya itu bahan yang digunakan yang paling baik. Jadi ada dua macam kuvet dari bahan pembuatannya. Ada yang dari silika, kaca silika, ada yang dari plastik. Yang paling baik untuk digunakan itu adalah yang silika. Ya, jadi kalau kita menggunakan kuvet, tidak boleh ada serapan yang diserap oleh kuvetnya. Jadi semua semua cahaya dari UV-nya itu harus lolos di kuvetnya. Artinya ketika kita menguji transmitan, kalau untuk yang melihat efek ada serapan atau tidak untuk kuvetnya, kita pakai persente. Nah, itu nilainya harus 100%. Artinya seluruh cahayanya itu dilewatkan ke kuvetnya. Gitu. Terus pengujian bahan itu harus kering atau anhidrat dan bebas pengotor pada pelarut yang digunakan. Nah, di sini ada contoh soal pengukuran kadar furosemid. Di sini contohnya bahan baku obat furosemid. Di sini akan dilakukan pengujian. Nah, kalau kita menggunakan instrumen, baik itu spektrofotometri, kromatografi, dan lain-lain, kita sebaiknya punya yang namanya baku pembanding, FI atau BPFI. Nah, di sana dituliskan, absorbansi akan diukur pada panjang gelombang 271 nanometer. Furosemid dilakukan, ini pengerjaannya ya, itu kan harus kering tadi, syarat bahan baku yang kita uji, itu harus kering, maka harus dikeringkan dulu di suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Kira-kira kalau misalnya suhunya di bawah 105, masih boleh atau enggak kalau untuk pengeringan? Ya, gimana? Kalau pengeringan di suhunya di bawah 105, masih bisa dilakukan nggak? Enggak ya, Bu. Di atas 100 derajat biasanya, Bu. Iya, kenapa? Kenapa harus di atas 100? Karena titik didih air itu di atas 100. Ya, jadi kalau untuk pengeringan, kita harus bekerja di atas titik didih air, ya, supaya cepat perlakuannya. Di sini dilakukan selama 3 jam. Sudah kering, langsung dikeluarkan, tapi tidak boleh ditaruh gitu aja gitu di ruangan terbuka. Biasanya kalau kita habis pengeringan itu harus ada desikator namanya. Jadi kita masukkan bahan tersebut ke dalam desikator sampai dingin. Kalau sudah dingin baru kita gunakan untuk pengujian. Nah, ini selanjutnya dibuat larutan menggunakan pelarutnya NaOH konsentrasi 0,02 N. Jadi dengan konsentrasi 1 dalam 125.000, penentuan secara kualitatif ada atau tidak senyawa obat, furosemid dapat dilihat pada serapan minimum dan maksimum sampel sama dengan BPFI-nya tidak berbeda dari tidak berbeda lebih dari 3%. Ini secara kuantitatif. Nah, ada pertanyaan. Termasuk wilayah apakah panjang gelombang 271 nanometer? Kira-kira apa? Masuk daerah UV atau masuk daerah visible kalau di 271?
nanometer. UV ya, Bu? Ya, dia berarti masuk ke panjang gelombang UV. Berapa konsentrasi larutan tersebut dalam mikrogram per mili? Nah, ini harus diubah menjadi mikrogram per mililiter atau ppm. Gimana tuh caranya? Ppm atau part per million. Nah, nanti kita lihat caranya ya. Nomor 3. Jika diperoleh hasil survei panjang gelombang maksimum pada 3 sampel produk, diperoleh data seperti ini gitu ya. Kita lihat datanya satu per satu. Tentukan sampel yang masuk persyaratan kemurnian. Jelaskan alasannya. Kalau dilihat dari panjang gelombangnya, diuji di 271. Di sini absorbansi dari BPFI-nya. Kita lihat 268 sampai 274 ini namanya survei scan atau survei panjang gelombang. Karena kita tahu dari referensinya itu panjang gelombang maksimumnya ada di 271, ketika kita melakukan survei scan, biasa kita tarik 10 nanometer ke bawah, 10 nanometer ke atas, itu biasanya. Atau bisa juga 5 nanometer ke bawah sampai 5 nanometer ke atas. Artinya 271 dikurang 5 sama 271 ditambah 5, itu range panjang gelombangnya. Kalau kita melakukan survei scan. Nah, ini belum pernah kan ya penelitian praktek untuk menggunakan spektro. Sudah, Bu, di sudah pernah itu Pak. Iya, sudah, Bu. Nah, ya berarti sudah tergambar ya yang survei scan tuh yang kayak gimana. Jadi yang nilai absorbansinya paling tinggi itu dia panjang gelombang maksimal. Ya, nilai absorbansinya yang paling tinggi itu adalah lambda maxnya atau panjang gelombang maksimumnya. Nah, di sini di BPFI yang paling tinggi itu ada di 271. Nah, kalau kita lihat dari sampel 1, 2, dan 3, kira-kira yang positif mengandung furosemid yang mana? Sampel 1, sampel 2, atau sampel 3? Kalau dilihat dari absorbansinya, secara kuali ya. Sampel 3 ya, Bu. Sampel 3 yang kira-kira ada senyawa BPFI furosemid. Sampel 1, 2, atau 3? Panjang gelombang maksimumnya berapa? Di furosemid. 271. 271. Berarti sampel 1 panjang gelombang maksimumnya ada di 271 atau enggak? Kita lihat, ini sampel 1. Panjang gelombang absorbansi maksimumnya ada di 271 nanometer atau tidak? Sampel satunya. Iya, betul, Pak. Berarti sampai satu ini. Oke, sampel kita belum bisa mengambil kesimpulan apakah ini positif atau tidak. Kita harus hitung lagi nanti. Sampel 2. Positif adanya furosemid atau tidak? Bisa jadi juga, karena dia di 271 juga. Oke. Terus yang sampel 3. Positif furosemid? Kayaknya enggak, Bu, sampel 3. Karena dia di 268. Ya, jadi kita punya kandidat 2.
yang kemungkinan sampel 1 dan sampel 2 ini mengandung senyawa furosemid. Gitu ya. Ini baru uji kualitatif. Nanti kita pastikan di uji kuantitatifnya. Oke, ini kita hitung untuk yang pertanyaan nomor 3. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 2 nanti silakan kalian cari bagaimana cara menghitung PPM. PPM itu mikrogram per mililiter atau miligram per liter, itu sama. Atau bagian per juta kalau di Indonesia kan. Terus ini saya lanjutkan dulu. Tadi kan sampel 1 dan sampel 2 yang kemungkinannya itu adalah positif mengandung furosemid. Nah, kita hitung di sini. Tadi persyaratannya di FI, ya, dapat dilihat pada serapan minimum dan maksimum sampel sama dengan BPFI atau berbeda tidak lebih dari 3%. Kita berarti harus hitung. Kalau dia masih masuk di bawah 3%, berarti dia memang mengandung furosemid. Oke. Kita lihat absorbansi di sampel nomor 1. Absorbansinya itu adalah 0,196. Di absorbansi BPFI itu adalah 0,199. Nah, ketika selisihnya itu tidak lebih dari 3%, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sampel 1 mengandung furosemid. Ya, kalau dihitung ternyata ada 1,5% perbedaannya. Nah, untuk sampel 2, ketika kita hitung selisihnya, ya di sini 0,199 dikurang 0,221 ini mutlak ya. Walaupun hasilnya minus, tapi tetap dipositifkan atau dimutlakkan. Maka hasilnya di sini 11%. Nah, untuk persentasenya, berarti untuk yang sampel nomor 2 itu lebih dari 3%. Jadi kemurniannya untuk yang sampel 2 ini tidak masuk persyaratan dari FI. Nah, untuk sampel 3 ya karena serapannya bukan apa absorbansi maksimumnya bukan di 271 nanometer, otomatis sampel 3 ini tidak mengandung senyawa furosemid. Itu cara pengerjaannya. Nah, untuk yang nomor 2 atau contoh yang kedua, ini masuk ke kadarnya berapa? Ini sampel yang digunakan adalah asam salisilat. Soalnya seorang tenaga teknis kefarmasian melakukan pengujian kadar asam salisilat dengan prosedurnya sebagai berikut. Sampelnya dilarutin dalam metanol, terus diukur panjang gelombangnya di 254 nanometer. Nah, berapa konsentrasi sampel tersebut? Nah, ini adalah sampelnya. Di sini ada yang namanya deret konsentrasi. Ya, deret konsentrasi kita menggunakan asam salisilat BPFI untuk membuat konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8, dan seterusnya. Nah, ketika kita buat deret konsentrasinya ini sama seperti yang minggu sebelumnya kita bahas pakai regresi ya, pakai regresi linier yang di Excel kita ukur. Kita buat apa namanya persamaan garisnya. Oke. Berapa konsentrasi sampel tersebut berarti pakai rumus apa tadi namanya? Hukum Lambert-Beer ya. A sama dengan apa? Ada yang masih ingat? Epsilon dikali L kali C. Epsilon dikali L dikali C. Yang mau kita cari siapa? Untuk yang nomor C ini. Ya, ini adalah konsentrasi. Berarti absorbansi dibagi dengan epsilonnya dikalikan dengan L. Ini
Ini hukum Lambert Peer. Tapi kita nggak punya nilai epsilon. Bagaimana? Berarti kita harus pakai metode yang garis linier. Ya, ini datanya kita harus pindahkan dulu ke Excel. Kalau kita mau cepat perhitungannya. Tapi kalau misalnya mau manual, ya berarti kan di sini Y sama dengan kemarin gimana? M X plus B. M-nya itu nilainya adalah Y per X. Nilai Y-nya yang mana nilai Y? Y-nya itu adalah absorbansi, X-nya itu adalah konsentrasi. Kalau kita pilih yang paling bawah berarti 0,218 dikurang 0,187 dibagi nilai X yaitu 12 min 2. Berapa hasilnya? Sama dengan 0, 0,03 1 dibagi dengan 10. Nah, ini adalah nilai M. Ya. M-nya itu sama dengan 0,03. Yang belum dapat siapa nilai B-nya? Berapa nilai B-nya? Berarti kita gunakan salah satu data. Misalnya kita mau pakai yang nomor 1 gitu ya. Yang 2, konsentrasi 2. Berarti nilai B-nya, Y-nya sama dengan MX plus B. Kalau kita pakai nilai absorbansi 0,817 sama dengan nilai M-nya adalah 0,03. Nilai X-nya adalah 2 plus B. Maka B-nya sama dengan 0,08. Oh, salah saya, 187 kok 817. 0,187 dikurang 0,06. Hasilnya adalah 0,181 ya. 0,06. Nah, ini adalah nilai B-nya. Maka persamaan garisnya menjadi Y sama dengan nilai M-nya berapa? X ditambah dengan nilai B-nya. B-nya itu adalah 0,181. Nah, kita mau cari berapa konsentrasi sampel si asam salisilat. Ternyata diperoleh konsentrasi atau diperoleh absorbansinya itu adalah 0,2. Maka kita masukkan, berarti yang dicari itu adalah nilai X-nya. Berarti nilai X sama dengan? Ibu, maaf. Nilainya 0,127 M-nya. B-nya. B-nya berapa? 0,127. Ini tuh 0,06. Oh iya. Ini 0, 1,87. Nol
0,127. Oke, kita nyari nilai X-nya. Berarti Y minus 0,127 dibagi dengan 0,03. Maka nilai X-nya, Y-nya berapa? Y-nya adalah 0,2 dikurang 0,127 dibagi 0,03. Berapa hasilnya? X-nya. Kan 0,127 ya. Dibagi 0,03. 2,4 ya? Iya, 2,4. 3. 43. 2,43 BPM ya. BPM miligram per liter, mikrogram per mililiter itu sama satuannya. Nah, kita bisa cek dari sini. Oh, ternyata dia konsentrasinya itu adalah 2,43 ppm. Gitu. Dia absorbansinya di 200. Benar nggak sih? Ada yang salah itu nggak? Saya. Karena harusnya kalau kita cek, ketika dia nilai absorbansinya 0,2, maka konsentrasinya itu harusnya di sekitar 6 sampai 8 ppm. Harus di sekitar sini. Ada yang salah itu? Kayaknya 218. Oke, salah hitung kayaknya ya. Ini salah itu enggak? Nah, kalau untuk memastikan kita bisa pakai Excel nih. Data ini bisa kita copy. Ada Bu yang salah itu 0,031 dibagi 10 itu 0,003 Bu. Ini kurang 0. Berarti ada yang salah hitung ya. Iya Bu.
sama ya. Kenapa nih? Oke, nggak bisa di copy. Kita tulis ulang aja. Excel saya udah kelihatan kan ya? Udah, Bu. Ini ya, kesamaannya ya. Tadi salahnya yang 10 tadi ya. Ini adalah persamaan garisnya ya sama dengan 0,0031. Tadi 0,03 ya salahnya ya. Ini kurang nol tadi. Ya. Jadi untuk yang nomor satu ini adalah persamaan garisnya. Kita sudah dapatkan tadi ya dari perhitungan bisa cara manual bisa juga pakai Excel. Jadi kalau misalnya lagi ujian ya berarti bawa kalkulator boleh nggak apa-apa. Terus dapat nilai dimasukin nilai Y-nya 0,2. Ya, 0,2. Langsung aja deh nilai X-nya sama dengan Y dikurang 0,1806 dibagi nilai 0,003 sama dengan nilai Y-nya itu adalah 0,2 dikurang 0,1806 dibagi 0,0. Berapa hasilnya? Enam koma empat tujuh. 47. Iya, 6,7. 0,1806. Dibagi 0,03. Hasilnya 6,4. Nah, kita mau ngecek benar atau enggaknya hasil perhitungan kayak tadi ya. Tadi kan saya sempat salah tuh. Oh, ternyata kedetek loh bisa. Ternyata perhitungan saya salah. Kenapa? Karena lihat acuannya di sini. Ketika observasinya di sekitar 0,2, maka daerah sini nih sampelnya.
Ya, ada di daerah sini. Berarti konsentrasinya ya juga ada di sekitar sini. Di antara nilai 6 sampai 8. Kalau tadi kan yang perhitungan pertama dapatnya 2-an ya. Berarti kan daerah sini. Dan itu tidak sesuai karena absorbansinya 0,2. Gitu. Nah, ini sekarang dapatnya 6,41 untuk yang 0,2. Berarti masih ada di sekitar 6 sampai 8. Maka kita bisa pastikan, oh, perhitungan kita sudah benar. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sudah cukup jelas? Sebenarnya kalau sudah jelas, ini sebetulnya perhitungannya itu ada di setelah ini slide-nya. Jadi ini jawabannya. Gitu. Nah, belangko merupakan pelarut dan reagen yang digunakan. Jadi kalau misalnya dalam suatu pengukuran dibilang gitu ya, nah ini contohnya deh. Kalau dari soal ini pelarutnya siapa? Atau blangkonya siapa? Blangkonya apa? Sorry, bukan siapa. Blangkonya adalah metanol, Bu. Metanol. Misalnya saya tulis soalnya itu adalah sampel dilarutkan dalam metanol dan NaOH2M serta 10 mili aquades. Berarti blangkonya apa? Aquades. Aquades. Tadi saya bilang apa? Blanko itu isinya pelarut serta reagen yang ditambahkan, reagen lain yang ditambahkan. Berarti kalau saya bilang tadi, sampel dilarutkan dalam metanol, kemudian dalam NaOH2N sebanyak 5 mili, dan juga aquades sebanyak 10 mili, maka blanko yang kita ukur adalah campuran berarti. Ya, berarti yang kita ukur campuran yang ada metanol, ada NaOH, dan juga ada aquades. Berapa besarannya? Sama seperti yang kita gunakan. Kalau metanol 5 mili, terus NaOH 2 mili, aquades 10 mili, ya itulah blanko yang kita gunakan untuk pengukuran. Karena tujuannya kita untuk mengetahui ada nggak sih serapan yang ditimbulkan akibat blankonya. Nah, itu yang diukur. Nah, kalau di double beam itu kita bisa mengenolkan efek blanko. Nilainya jadinya nol gitu. Nanti hasilnya langsung hasilnya keluar. Tapi kalau single beam kita ukur blankonya ada serapan nggak? Oh, ada ternyata 0,1 misalnya. Nah, nanti hasil akhirnya ya berarti absorbansi sampel dikurang dengan absorbansi blanko karena si sampel itu kan mengandung blankonya. Jadi harus dikurangin dulu. Jadi agak ribet kalau kita menggunakan alat yang single beam. Karena satu-satu. Tapi kalau double beam, kita bisa langsung sekaligus mengukur blanko dan juga sampelnya. Oke, ini ada latihan soal. Silahkan dikerjakan ya. Ini tidak perlu dikumpulkan. Untuk latihan saja. Materinya. Juga ada latihan soal, silakan dikerjakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan seputar spektrofotometer atau spektrofotometri UV-Vis? Kalau yang di lab IKIVA kita yang double beam berarti ya, Bu? Iya, yang di lab IKIVA double beam. Kalau untuk gelombang UV tadi di awal itu dari 200 sekian sampai 400 nanometer, benar ya, Pak? Iya, betul. Satu lagi, Bu. Iya. Kalau menghitung ppm, tadi kan di soal yang sebelum-sebelumnya itu hitunglah berapa ppm.
Berarti itu bisa pakai cara yang barusan ibu jelasin. Bisa. Sama aja. Sama. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, slide-nya udah saya kirim di e-learning. Silakan diunduh dan latihannya bisa dikerjakan. Kalau Ibu mau tanya, untuk materi UAS kita sampai materi apa, Bu? Sampai sini, sampai spek. Ini yang terakhir. Oh, berarti kita ada satu kali lagi, Bu. Kita ada satu kali pertemuan lagi, Bu. Iya, satu kali pertemuan lagi nanti saya kasih contoh-contoh soalnya. Oke, kalau nggak ada, saya absen dulu ya. Dia Hayu. Hadir, Ibu. Anita Rahman. Hadir, Bu. Mala Komalasari. Hadir, Bu. Ahmad Romli. Hadir, Bu. Rita. Hadir, Bu. Rafaelina. Hadir, Bu. Akmun. Lulu. Hadir, Bu. Ayo dia. Hadir, Bu. Ananda Sela. Ananda Sela ada? Hadir, Bu. Nur Amalia? Hadir, Bu. Terus, bentar. Surya Amalia ya tadi ya. Iskandar Hakim? Hadir, Bu. Nia Febriana? Hadir, Bu. Azahra? Azahra, Ananda Maharani, hadir Ibu. Terus Mutiara Andini, hadir Bu. Nia Mulyani, hadir Bu. Septia Wafa, hadir. Terus Indah Oktavia, hadir Bu. Teguh. Siti Askia. Hadir, Bu. Selinia. Hadir, Bu. Silvi Nuraini. Hadir, Ibu. Ibu, maaf. Tugas yang kemarin dikumpulin di mana, Bu? Single beam, double beam, ya? Bukan, Bu. Yang tentang materi untuk presentasi. Yang materi apa? Materi HPLC dan spektrofotometri. Tugasnya? Iya, Bu. Yang menentukan HPLC, bahan kimia sintetis. Oh. Buka ya? Bentar.
Ibu maaf, Azahra hadir, Bu. Tadi keluar dari Zoom soalnya baterainya habis. Ya, nanti minta revisi absen ya. Gimana ya, Bu? Di sekretariat ya. Oh gitu, baik. Berarti saya SS aja kali ya, Bu? Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Saya bukakan di sini aja. Oke, udah ya, bisa di-input di situ untuk tugasnya. Silakan di-upload. Saya mau ditanyakan. Mau nanya nilai UTS, Bu? Nilai UTS nanti sekalian di UAS aja. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu, untuk soal-soal latihan untuk UAS nanti di e-learning atau gimana? Iya, saya e-learning. Iya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah? Nggak ada? Kalau sudah cukup untuk materi hari ini, untuk minggu depan libur ya? Satu minggu, satu kali lagi nanti ya, di Januari ya. Iya, Bu. Iya. Oh, okay. Nanti di Januari saya berikan materi untuk tambahan sih ada satu materi lagi tentang AAS, tapi itu tidak akan dimasukkan ke ujiannya. Pengetahuan umum aja ya, kalau untuk AAS. Gitu. Oke, dan saya cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah gabung di Zoom. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.